Halo Sobat Jegar, ketemu lagi di channel saya Heri Jegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa minum vitamin, biar badan tetap sehat, tetap kuat. Seperti biasa, pesan saya yang punya hobi berburu ataukah berpetualang, disarankan saat menjalankan hobi jalan yang jauh, supaya di samping menyalurkan hobi bisa juga sambil berolahraga. Tentu poin yang bisa didapat, badan sehat, hati senang. Kalau bisa lagi, kuali seger tur membekal, yang artinya badan sehat punya uang. Pesan lagi ya, karena ini selalu berhubungan dengan senapan, pesannya juga selalu tetaplah berhati-hati dalam menggunakan senapan angin, baik itu berisi mimis atau tanpa berisi mimis. Jangan berisi angin atau tanpa berisi angin, jangan sekali-sekali mengarahkan ke orang lain, sebab itu bisa berbahaya. Oke, ini ada kiriman ya dari ABS, Amanah Bedil Shop. Ini belinya di ABS ya, Amanah Bedil Shop ini. Kontaknya ini ya yang di atas. Oke, ini kontaknya, ini yang di bawah kontak saya, 085337474555. Kalau ABS kontaknya 082 1174022212. Oke. Ini isinya chamber chamber Omen Sprint ya. Apa ini? Ini belum lengkap, maksudnya belum ada. Belum lengkap ini isinya ya. Belum ada regulator, belum ada laras, belum ada tabung. Itu. Kesulitan saya ini. Oke, ini isinya ya. Ini hand grip. Hand grip dan baut-bautnya. Baut apa ini kok? Wah, ini mungkin kelupaan ini.
pakai ini aja ya. Ini serobong laras. Serobong laras ini kemudian ini OD25 ini ya. Apakah ini rel atas kayaknya ya, rel atas rel bawah ini. Oh ya, untuk harga ini segini belum regul, belum tabung, belum laras, itu harganya 5.250 ya. 5250. 5.250 ya. Oke, seperti ini. Full black. Saya jelaskan aja dulu ya. Untuk ini Omen Sprint. Nih. Omen Sprint X. Ini untuk bahan chambernya ini Dural seri 6. Dural seri 6 ya. Nah, ini serobongnya ini terpisah di sini. Terus OD laras masuk ke chamber itu 13. Masuk ke sini 13 ya OD larasnya. Kebetulan saya sudah pesankan nanti kalau ini PNP regul. Ini PNP regul. Terus kokangnya di sini. Kokang kanan. Di sini ada gotri untuk ya ini pada saat kokangnya mengunci ya. Manometer ada di ini, manometer output kalau pakai regulator ya. Ini udah pakai plenum juga. Ini lecet ini. Sini sistem triggernya seperti ini. Ini lecet juga ini ya. Oke, sekarang saya pasang segini beratnya berapa ya? Nanti ini, ini pesanannya Bapak Richard Suryadi ini. Nanti ini akan pakai tabung DWM ini, terus regulator pakai tabung DWM, laras Polymac SE. Nanti ya. Oke. Sekarang timbang ya berapa berat dari ini. Saya pasang dulu nanti terus timbang berapa beratnya, segini aja berapa beratnya ya. Ini ya segini. Ini beratnya. Nih beratnya ya. 2030 gram. 2030 gram. Oke. Nanti ya review lebih lanjut nanti. Oke, sekian dulu. Salam satu laras, salam jaygaran.